Inilah dua orang pemuda yang mengendarai sepeda motor, melakukan aksinya melempar batu ke kaca mobil truk yang sedang melintas di jalan lintas Sumatera Utara menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat jelas wajah kedua pemuda yang menoleh ke belakang dan kembali ke arah mobil dengan membawa batu dan langsung melempar ke arah kaca mobil truk tersebut. Seorang kernet mobil truk sempat merekam aksi pelemparan batu ke mobil mereka dan langsung membagikannya ke media sosial. Kejadian ini terjadi di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Aek Kanopan Asahan, Sumatera Utara. Kapolsek Pulau Raja AKP M. Harahap mengatakan pihaknya masih mendalami video yang beredar dan menjadi viral. Apakah benar kejadian tersebut berada di wilayah hukum Polsek Pulau Raja Polres Asahan? Memang betul. Ada kita lihat viral permasalahan itu. Yang jadi kendala di kita sampai sekarang yang merasa dirinya korban belum ada membuat pengaduan ke Polsek Pulau Raja. Untuk itu kami himbau, mudah-mudahan, dan juga kita mencari korban dan kita himbau untuk segera buat pengaduan. Dengan itu nanti baru bisa kita tindak lanjuti, memastikan kejadian ini betul enggak di wilayah Polsek Pulau Raja. Pun demikian, ya, dengan kejadian ini, sebelum kejadian ini pun ini selalu kita tingkatkan ke sana patroli. Dengan kejadian ini juga tetap kita meningkatkan kegiatan patroli baik baju dinas maupun baju preman. Dari Asahan Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan.